Dalam rangka meningkatkan pengetahuan seluruh anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Papua Barat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat menggelar rapat kerja teknis penyelesaian sengketa pada pemilu nanti. Rapat teknis yang berlangsung di Hotel Membramo Kota Sorong diikuti oleh seluruh Komisaris Bawaslu Kota Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Beberapa agenda yang diberikan kepada anggota komisaris seperti undang-undang yang perlu dipahami dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat karena melihat masih banyak anggota komisaris Bawaslu yang baru ini merupakan anggota baru, sehingga dipandang perlu adanya pemahaman lebih bagi mereka. Anggota Bawaslu Kabupaten Kota ini juga orang baru. Bahkan ada yang ketiga-tiganya orang baru. Sehingga kami memang perlu untuk melakukan pembekalan kepada semua panus kabupaten kota, karena bisa jadi pada waktu yang sama juga di provinsi ada yang melaporkan sengketa. Otomatis kami tidak bisa membantu di kabupaten kota dalam hal terjun langsung, akan fokus di provinsi, sehingga diharapkan setiap kabupaten kota panwasnya mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Diharapkan setiap komisaris Bawaslu yang ada di kabupaten dan kota dapat memahami benar proses penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum 2019 mendatang. Flora Batleri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.